pengalaman ya, karena Sulawesi Barat sebenarnya juga punya pengalaman yang bagus. Jawa Tengah tidak hebat-hebat amat, tapi kita bisa bercerita karena situasi kondisinya pasti masing-masing berbeda. Nah, kami punya pengalaman ya, Pak Akmal, kemarin waktu ke Jawa Tengah, ingin sharing session lah. Satu terkait dengan penurunan stunting, dan kedua terkait dengan membangun identitas. Dua hal ini, maka saya ajak kawan-kawan saya di pekerja, di masyarakat, UMKM, kesehatan, urusan perempuan, anak, inspektorat, kita ajak semuanya. Untuk apa mereka nanti sharing? Bagaimana teknis-teknisnya dilakukan? Yang penting satu, kalau stunting berarti datang. Dan kemudian treatment. Tiga, kolaborasi antar UGD. Kalau membangun integritas harus dimulai dari contoh. Nah, contoh itu mesti konsisten, ya. Bagaimana tidak korupsi, tidak menerima gratifikasi, mengeluarkan LHKPN, ya. Dan itu tentu menjadi semangat. Dan tentu saja semua keputusan ini kalau mau berjalan lancar, ya DPRD-nya mesti duduk bareng. Itu bisa tadi DPRD-nya juga datang. Menurut saya ini momentum yang cukup bagus, ya. Karena Sulawesi Barat tentu sebagai provinsi yang masih muda, punya potensi yang hebat, SDM yang hebat, tinggal kita butuh sepakat metode dan metode untuk lari cepat. Dan lari cepat itu mestinya lebih revolusioner dan progresif. Itu yang penting. Dan itu mesti dimulai dari seorang leader.